Hai. Hello guys, kembali lagi bersama gue Donia Di Permana, and now kita bakalan bermain Clash of Clans. Okay guys, di video kali ini gue bakalan membahas Clan Berhantu. Okay. Musiknya sudah serem sekali. Ya, sebelumnya gue mau berterima kasih kepada subscriber gue yang sudah ngirimin gue DM ya. Yang sudah DM gue di Instagram. Gue terima kasih banget karena dia sudah memberitahu tentang clan ini, oke? Gue mau berterima kasih kepada dia. Makasih. Dan jika kalian punya ide atau topik-topik yang ingin gue bahas di video gue, kalian bisa hubungi gue atau chat gue di atau DM gue di Instagram, oke? Ini dia Instagram gue. Ingat, follow Instagram gue dan DM gue jika kalian ingin berinteraksi di Instagram. Intinya jika kalian ingin berinteraksi dengan gue, kalian bisa DM gue di Instagram dan follow IG gue, oke? Okay? Thank you. Okay guys, langsung saja kita cari clan-nya, oke? Tanpa basa-basi lagi. Tapi kenapa ini ya terlalu serem banget, guys? Dan mata gue enggak kedip-kedip dari tadi. Wow, serem banget. Okay guys, untuk mencairkan suasana biar di sini biar tidak terlalu serem banget ya, gue mau ngasih tahu ke kalian, gue punya saudara dan dia sudah mana ya, dia sudah menjadi trending banget guys. Dia mengcover lagunya Devasito, oke okay, kalian pasti sudah tahu, oke okay? Lagunya si Luis. Ini dia guys, kalian tonton ya sampai habis, biar lebih lega lah, biar nggak serem begini, oke okay? Ini dia, tonton guys. Tapi gue sekadar mengingatkan kalau video ini tentang saudara gue itu sudah terkutuk, oke? Okay? Jadi berhati-hatilah, oke? Okay? Ini dia videonya guys, enjoy ya. Gue sudah bilang apa guys, video itu sudah terkutuk, oke? Okay? Jadi gue minta maaf banget. Tapi jangan-jangan kalian jangan spoiler dulu, oke? Okay? Kalian biarkan teman-teman kalian juga, intinya biarkan yang lain juga melihat jumpscare tersebut, oke? Okay? Kalian jangan spoiler di, jangan isi spoiler di komen, oke? Okay? Jangan bilang di menit begini-begini ada jumpscare, jangan, please tolong jangan bilang begitu, oke? Okay? Biarkan teman-teman kalian juga terkejut melihat video itu, oke? Okay? Kita kerja sama aja. Tamat. Oke guys, langsung saja kita cari clan-nya. Oke, suasana sudah agak mereda guys, tapi tetap aja serem guys. Oke, langsung saja kita cari. Dan guys, saya thank you lagi sekali guys, saya thank you kepada yang udah memberitahu tentang topik ini. Oke, thank you banget. Oke, thank you. Oke guys, langsung saja kita cari. Turun. Ya, nice. Oke. Kita ke mana ya? Kemana? Kita clan, kita cari clan. Oke guys, kita cari dengan hashtag CKU89KU9, oke. Gue paste dulu guys. Clipboard, ini dia. Paste. Oke guys, kalian bisa cari dengan hashtag CKU89KU9, oke. Kalian bisa cari dengan hashtag gitu, oke. Langsung saja kita cari guys. Clan berhantu, apakah ini? Oke. Ternyata gue gagal paham, guys. Ya benar sih, clan ini adalah clan berhantu, oke? Okay? Clan berhantu, namanya berhantu. Jadi clan ini adalah clan berhantu. Oke, ternyata gue yang salah paham, guys. Gue kira di sana ada hantu-hantu atau apalah gitu. Ternyata cuma nama clan-nya aja berhantu. Oh no. Oke guys, coba kita buka, guys. Guys, lihat deskripsinya, guys.
Oke, kita baca sama-sama. Oke, kita baca sama-sama. Klan ini adalah klan yang paling angker di Indonesia. Di Indonesia, guys, di negara kita tercinta ini. Oke, kita baca lagi. Jika kamu sudah terlanjur berkunjung di klan ini, berarti kalian adalah milikku. Wow. Atau kalian sebarkan klan ini ke teman-teman kalian, minimal bintang. Itu tersensor, guys. Biasanya yang tersensor 3 huruf itu adalah apa, mungkin, guys? 666, guys. Soalnya setan-setan itu identik dengan angka 666, dan biasanya kita disuruh mempromosikan sebanyak 666 view. Mungkin saja, guys. Oke. Bulu gue merinding, guys. Kalian bisa lihat, guys. Merinding, guys. Entah gue kenapa jadi penakut begini, guys. Kita lanjutkan. Laksanakan sebelum jam 13 titik sebelum jam 3.17 subuh. Berarti jam 3 malam ya. Aku menunggumu di pojok kamarmu. Honos. Oke, guys, positive thinking aja guys. Mungkin ini cuman orang yang iseng ya. Mungkin orang iseng, guys. Kita lihat. Lihat, guys, nama dari akunnya aja sudah gini, guys. Udah ngacu banget, guys. Anak dari Velak, anak dari Falak, oke. Dan berlevel 6. Trofinya 66. Kita jika digabung, guys, 666. Angka hantu. Oke guys, mungkin gue bakalan gimana ya? Gue perasaan gimana ya? Gue pengennya nggak ngupload sih, nggak gimana? Nggak pengen lanjutin video ini, guys, karena ya gue itu merasa aneh, guys, masa klan berhantu itu cuma namanya aja yang berhantu, guys. Tapi ini gimana, guys? Deskripsinya itu terlalu mengancam, guys. Di pojok kamar gue, di pojok kamar gue kebetulan kosong lagi, guys. Oke, guys, mungkin gue bakalan share aja, guys. Semoga saja view-nya ya bisa mencapai lebih lah dari 666 view, oke. Okay? Semoga saja, mungkin gue bakalan lanjutin saja, guys. Dan oke, okay, tidak ada kanehan lagi, guys. Berhantu. Ha, gue punya ide, guys. Oke, okay, tonton terus ya video ini. Sedikit tambahan, sebelum video ini berlanjut, pastikan Anda melepas celana karena kami tidak bertanggung jawab jika Anda berak di celana. Oke, lanjut. Nama klan tersebut adalah Berhantu. Kata berhantu, pengejaannya sangat dekat dengan berharta, bermantan, berani, bermain. Oke, bermain bahasa gaulnya adalah nge-game, gaming, gamer. Gamer identik dengan Reza Octavian. Reza Octavian memiliki 12 huruf, sedangkan anak dari Falak memiliki 13 huruf. 13 kurang 12 sama dengan 1. Illuminati memiliki 1 mata. Apakah kebetulan? Tentu saja tidak. Mari kita gali lebih dalam. Klan berhantu memiliki 1 anggota dan juga klannya berlevel 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Illuminati memiliki 3 sudut. Jadi klan berhantu terbukti Illuminati. Oke, ide gue itu terlalu cemerlang ya. Oke, guys, ternyata ya durasinya sudah terlalu lama ya, sudah 10 menitan ini di recordingnya sudah 10 menitan. Nanti gue nggak tahu kalau gue cut berapa menit kah. Oke, okay? Gue nggak tahu. Oke, okay. Mungkin
cukup segini saja ya guys. Semoga saja gue gak ditunggu di pojok kamar gue, karena di pojok kamar gue itu kosong guys. Gue takut guys. Oke, semoga saja guys. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan tentunya juga subscribe di channel gue. Oh ya guys, jika kalian punya misteri-misteri klan berhantu atau akun-akun klan berhantu atau apalah, punya ide, kalian punya topik, kalian bisa DM gue, oke? Ingat, kalian bisa DM gue di Instagram. Hanya di Instagram, oke? Jika Facebook gue jarang on, kalian bisa DM gue di Instagram, oke? Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, ini dia. Oke guys, cukup segitu saja dan ya, bye. See ya.